guys. Bertemu lagi sama Dede lagi ngetok-ngetok. Ya, hari ini kita mau coba review lem kayu merek Verbon, isinya 600 gram. Di sini sih keterangannya dia bisa kekuatannya lebih kuat dari kayu itu sendiri. Jenis lemnya aliphatic glue. Coba kita ini ya, kita aplikasikan. Kita tes kekuatannya. Dan harganya ini cuma 35.000 600 gram. Ada juga berbagai macam merek. Cuma dia itu lebih kuat dibanding lem kayu merek Fox dan yang biasa dijual di apa namanya material tuh ada merek Elang, itu juga ini lebih kuat Verbon. Kalau sudah saya baca reviewnya sih, sekarang kita coba dulu ya. Ayo kita coba. Nah, ini kita coba sekarang. Tuang yang rata, pelan-pelan, pelan-pelan. Terus ke sini. Sini. Ini mereknya warnanya coklat. Dia dan tidak terlalu bau ya. Kita coba udah lepas, Bang. Sebelah sini. Ini kita lem di dua sisi. Pertama di sini. Yang satu lagi di sisi kayunya yang mau kita sambung atau kita tempel. Itu ada di sini. Nih, kayu ini kita lem ya. Oh, jangan sampai kena ya. Terus biar rata. Kesini nanti kita ratain. Dah. Dah cukup. Dah. Kita tutup. Kita ratain dulu ya. Ini kita ratakan dulu pakai ini pakai kardus. Kardus apa? Kardusnya sih kardus biasa. Dah, sekarang kita paku. Udah, gak usah ini. Udah, stay pakai tangan, sakit. Nih. Nah, ini ketika sudah kering. Sekarang kita coba ini ya, kelet nih tadi kan coba. Ada serpihan kayu, saya coba tempelin. Keras banget ternyata, bener ini keras. Ini pakai gunting coba. Keras. Iya, dia ternyata lebih kuat dibanding kayu itu sendiri, keras banget. Nggak bisa dikelet nih. Nggak bisa dikelet nih. Oke, sip. Terima kasih.